Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Saat ini aku lagi ada di Makassar. Dan aku tuh di sini karena aku tadi siang ada talk show sama acara BU Event. Seru banget acaranya. Menurut aku penting sih, soalnya kan aku tuh orangnya gak cepet puas gitu. Kayak misalnya aku yang dapetin, apa yang udah aku dapetin, apa yang udah Tuhan kasih, aku kayak gak, udah segini aja cukup gitu. Aku pasti pengen terus lebih baik, belajar lagi, apalagi yang bisa di eksplor. Sampai itu, terus ikutin, walaupun gak gitu ngerti aku pernah ngomong, tapi aku, iya, terus aku salah ngomong, sama saya. Seneng banget, rame, banyak bisa ketemu kalian walaupun belum bisa peluk satu-satu. Tapi semoga bisa ketemu lagi ya nanti, dan malam hari ini juga nanti ada ibadah. So, malam ini memang lebih untuk kalangan sendiri, nanti Andy akan pimpin worship. Habis itu aku akan nyobain kuliner pisang epe. Kayaknya besok juga aku mau kuliner. So, stay tune di vlog ini ya. Yes, okay. Halo semuanya. Morning. Jadinya tuh semalam gak jadi makan pisang epe karena kita udah kecapean banget. Abis makan, abis acara dikasih makan enak-enak banget. Dan semalam juga acaranya bisa lancar, puji Tuhan, ketemu banyak banget sama kalian. Terus Andy menyuruh aku nyanyi solo pertama kalinya kemarin. Oh my god, wek fals banget sih Par, tapi yaudahlah ya, yang penting Tuhan lihat hati ya, bukan lihat kualitas suara. Dan pagi hari ini kita mau check out situation right now seperti ini. Ini satu dus guys isinya. Oleh-oleh, hadiah dari kemarin kalian yang ngasih kita, thank you so much. Udah di packing, udah mau dibawa ke Jakarta. Terus, kemarin kan aku ngepost di Instagram, aku nanya sama kalian rekomendasi kuliner di Makassar yang cucme, yang enak di mana. Banyak banget yang jawab di komen, banyak banget. Tapi mostly paling banyak aku tuh ngebaca ada tulisan Palu. Apa Dar? Palu Basah. Palu Basah di Jalan Serigala. Aku memutuskan kita siang ini akan nyobain Palu Basah. Kue ini gimana rasanya? Enak. Namanya apa? Kue bangke. Guys. Kue bangke. Kita makan bangke, tapi enak bangkenya. Sumpah. Bangke enak juga. Sumpah. Makan bangke. Ini rasanya ada cinnamon enggak ini? Ada cinnamonnya. Manis dan gurih. Gimana cara ngomongnya? Kita sudah sampai di restoran Palu Basah. Kita sudah sampai nih. Kita sudah sampai nih. Palu Basah. Ada nadanya. Bisa pilih. Daging, jeroan, pipi, chicken. Ada pipi. Pipi. Pipi sapi. Cheese. Yang paling cucumai apa? Paling enak. Paling enak campur. Kamu nggak apa-apa. Isi dalam nggak usah ya buat aku. Cuman pipi boleh pipi. Itu bilang ya, terima kasih Makassar apa? Pipi sama daging. Kalau aku pesen tadi pokoknya yang enak, aku pasrah sama mas. Mari ngantre gitu. Ini serundeng namanya. Kelapa. Bon appetit, selamat makan. Ini kira pakai tangan. Gimana sayang rasanya?
Jadi ini yang punya aku kayaknya campur deh guys sama daleman gitu. Jadi kayak ada jeroan, ada telur juga, kikil sama di sini aku enggak pernah sih makan daleman. Tapi aku mau penasaran mau coba. Baru makan sesuatu yang manis. Gak tahu itu apa. Akhirnya aku pesan yang daging guys. Cari aman. Bisa masuk? Masuk. Sayang, komen dong gimana menurut kamu? Jujur. Nah, buat orang yang tinggal di Sydney, Australia, ini agak unik ya. Karena di sana kan gak ada yang kayak gini kan. Iya. Buat aku sih, aku kurang adventurous ya kalau makan. Tapi ini tuh cenderung kayak makannya yang itu-itu, jadi nyobain yang baru. Something new buat Andy. Dagingnya enak. Untuk enggak, lembut-lembut. Lembut. Udah selesai makan di Palu Basah Serigala. Rekomendasi kalian semua. Terima kasih ya guys. Tapi karena aku masih penasaran, kita jadi mau ke tempat berikutnya. Katanya ini juga salah satu jajanan khas Makassar. Tadi kan makan berat udah, sekarang kita makan yang lebih ringan. Stay tune ya guys. Kita sudah sampai Mika. Yeah. Belum pi. Belum pi. Tapi logat aku bener gak? Gimana guys teman-teman di Makassar, bener gak logat aku? Emang nih namanya di restoran toko roti kudang es krim Mama. Dari luar nampak lucu, nampak instagramable, lihat deh. Nah, ini Andy dari dalam tadi. Ini tadi makan apa? Cendol. Pakai durian ya? Enggak. Kalau aku kalian ketan. Aku mau nyobain bubur ketan hitamnya dulu tanpa santan. Kata ke santan aja enak. Panas. Kain santan. Enak. Agak panas dulu ya. Ini mah pengertian lo, awas jangan kena tas katanya. Gulanya tuh manisnya tuh beda sama cara-cara yang biasa aku cobain. Kesayangan si Marty tetap harus dibajuin, di stikerin Fragile coba. Ini yang bawa sendiri ini ya. Lockband Fragile. Wow, pakai gigi. Airport. Sebentar lagi kita bakal balik ke Jakarta sebelum besok lusa. God bless you. Sebelum besok lusa nanti kita mau ke Bandung. Are you okay? Yeah. Makassar, you're amazing. Walaupun cuma 2 hari, yeah. Bentar banget, tapi berasa banget love-nya ketemu sama kalian, makanannya juga. Terima we'll kasih. Definitely be back to Makassar. Yeah, terima kasih guys yang udah nonton vlog Makassar. See you in another vlog. Bye.